Sudah berjalan 3 bulan musim kemarau sangat berdampak bagi pengelola perkebunan sayur di Desa Agrowisata Terong, Kecamatan Sijuk. Dampak kemarau tersebut membuat pengelola kebun sayur mengurangi aktivitas penyiraman, dan penyiraman yang biasa dilakukan pagi dan sore sekarang hanya pada sore hari saja. Kekurangan pasokan air seperti ini membuat pertumbuhan sayur terhambat dan kualitas panen pun menurun. Pengelola perkebunan sayur di Desa Agrowisata Terong Maulidi mengatakan menghindari kekeringan pengelola kebun sayur memanfaatkan embung yang telah disediakan oleh Dinas Pertanian. Untuk antisipasi masalah air, sekarang kan kita sudah dibuatkan dari Dinas Kementerian ke Dinas Pertanian ya, satu embung. Jadi mungkin dari situlah kita mainkan embungnya itu. Jadi buka tutup pintunya maksudnya. Jadi kalau sore kita nak siram, kita buka dulu pintu airnya, di situ ada pintu air. Nah, terus kalau selesai siram kita tutup lagi. Oh, nah, gitu. Itu jadi untuk antisipasi. Selain itu, pengelola kebun sayur menggunakan daun kelapa untuk mencegah sinar matahari langsung agar tanaman tidak mudah kering. Dari Sijuk, Belitung, Juprianto mewartakan.